Oke, Bapak Ibu, kita akan melihat ya harga dasar getah menurut estimasi harga ekspor ya menurut harga SIKOM. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja lihat situsnya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah masuk ya situsnya. SGX ya. Langsung saja produk all, langsung pilih rubber ya. Seperti biasa Bapak Ibu. Oke, rubber, lalu SIKOM ya. Oke. Iya Bapak Ibu, ini ada kenaikan ya, plus 2,4 ya, berarti 163,8 ya. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita lihat harga dolar ya. Oke, sudah naik. Ada penurunan Bapak Ibu 14.490 ya. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita hitung ya berapa sebenarnya harga dasar. Oke Bapak Ibu, kita akan menghitung ya estimasi harga dasar pabrik ya berdasarkan pasar ekspor atau pasar dari SIKOM ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita tadi sudah memiliki datanya ya. Jadi 163,8 kali tadi harga rupiah per dolar ya, per 100 dapat harga 23.734 ya. Maka harga dasar dikurangi oleh harga pajak dan lain-lain ya. Harga minimal itu 19.734 ya dan maksimal adalah 21.234 ya. Ini Bapak Ibu bukan langsung patokan ya. Jadi ini Ibu perkiraan dari SIKOM ya. Jadi harga yang pasti tergantung oleh si pabrik dan juga kerjasama dengan si buyer dan juga namanya penjualan ya Bapak Ibu. Dan apabila penjualannya tinggi maka pastinya harga juga makin tinggi Bapak Ibu. Oke. Okay.